Halo guys, Sampurasun, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Nah, sekarang teman-teman, jadi kita bakal ini guys, kita bakal kasih tahu nih gimana nih caranya supaya teman-teman nih, kita bakal kasih tahu gimana caranya supaya sini kita bakalan tes untuk pasang ke tripodnya guys. Kita bakal tes untuk pasang ke tripodnya, siap-siap aja nih guys. Wih, keren banget guys ya. Mantap juga mantap guys ya. Oke, sekarang kita bakal cobain aja untuk pasang ke tripodnya. Sini kita udah ada mau tripodnya nih guys, kayak gini. Sekarang kita bakalan buka aja dari atas guys. Ini dia, kita gunting aja dulu. Oke guys, sekarang kita bakalan tarik aja guys untuk ininya, tripodnya. Ini lumayan panjang banget juga. Sekarang kita bakalan coba untuk pasang aja kan di ujung sini nih. Ini dia. Nah, di sini kita bakal lihat di sini ya. Nih, teman tinggal puterin aja guys di sininya nih. Oke. Ini aja nih, ini amat guys tuh. Oke, udah keren banget, pastinya mantap juga. Dan kalau misalkan teman-teman, oh iya ini aku lupa masang ini gini ya guys ya, supaya bisa ini, supaya bisa luar clear guys ya. Ini aku ada buat luar clearnya supaya dia bisa lihat atas bawahnya. Tapi nama ini guys pakai ini bukan guys ya. Ini nih guys, ini supaya nanti dia bisa lihat. Jadi kan kalau dipasang ini bisa lihat ke bawah ke atas gitu guys tuh. Nah, ini dulu. Bentar, ini kita kok kayak mau copot gitu guys, bentar. Susah banget guys, ini dia kayak yang mau copot gitu guys ya. Smart guys. Oke, bawa biarin aja. Nah teman-teman, ini pasang dulu di sini, ini pasang dulu aja di sini guys ya, kayak gini. Ini pasang dulu aja. Oke. Kita pasang sampai erat ya guys supaya aman. Oke, kalau udah aman pasang gini. Selanjutnya kita bakal pasang untuk atasnya guys. Ini dia, nah ini kita bakal pasang aja nih guys. Nah, ini kita miring ya, sekarang kita bakalan coba untuk lurusin dulu supaya kita bakal kunci di sini, ini kunci dulu aja supaya dia bisa lurus dulu aja. Oke, dia bisa lurus guys ya, kita coba puterin dulu aja kayak gini. Oke. Ini dia udah mulai keras gitu guys ya, ini mulai keren banget. Dan ini kalau kosong tebal kayak gini, itu untuk apa nih? Dia bisa dilogerin aja. Nah, ini bisa diputerin guys, puterin misalkan gini nih. Misalkan mau dikebawin, isinya kan ada ini, ada lubang gitu. Tuh, bisa diginiin guys, tuh bisa diginiin juga tuh. Kan bisa gini tuh. Atau tuh mau segini aja, misalkan bisa segini aja tuh. Udah keren banget guys. Kalau di cewek biasanya enakin banget, kalau misalnya temen yang lain, jadi cahayanya ke bawah gitu. Tuh keren banget guys, jadi kalau misalnya temen sambil baca, ini enakin banget menggunakan ini ring light. Kalau misalkan mau lurusin tinggal gini aja. Dan tinggal, kalau misalkan temen mau setengah aja, tinggal gini aja tuh. Ini setengah, tuh kayak gini guys, keren banget guys ya. Kalau misalkan temen mau berdiriin, jangan lupa dikunci guys disini nih. Jangan lupa dikunci, jadi kalau misalnya ini kita kunci. Kunci, nah dia kan diem tuh, tadi diem tuh, jadi dia bisa diberdiriin, kayak gitu guys. Bener keren banget bahasa komisan, temen beli bisa langsung cek link deskripsi guys ya. Sudah subscribe jika belum, Sampurasun Rampes teman-teman.